Coba videonya dulu langsung dah. Cek dadok nang kok dikira rusak kabeh. Udah nyala. Kan. Nah. Ini gak nyala ya. Ini gak bisa nyedot. Ini gak bisa nyedot. Sama seperti ini kasusnya, karena ini baru. Bagaimana caranya ini bisa nyedot? Monggo Pak Tolib, kita matiin dulu. Kita matiin dulu. Kemudian kita kontinya bisa, anu bisa ya. Oke. Okay. Itunya dilepas dulu. Jangan dilepas dulu. Tetap gak bisa nyedot. Tetap gak bisa nyedot. Sambil sedot. Ya bisa ya, gini toh aja. Jadi dilepas dulu, kemudian disedot pada saat mesin nyala. Terserah itu continuous apa enggak. Kalau continuous enak, enggak usah nekan-nekan lagi. Pertanda ini mesinnya bukan rusak ya, tapi mesinnya ini baru. Jadi di dalamnya itu apa, pompanya itu masih kering, jadi enggak bisa menyedot cairan yang baru. Jadi cairannya berhenti di sini ya, dan tidak bisa masuk ke dalam pompa. Oke, terima kasih penjelasan dari kami.